ini, jadi faktor ini, semua faktor ini akan menyebabkan oksidatif stres, kemudian menyebabkan kerusakan DNA. Pada waktu kita melakukan IVF atau natural akan menyebabkan ini, abortus maupun kelainan genetik, neurologis, cancer, dan sebagainya. Gimana letak antioksidan pada pasien infertilitas? Ya, untuk melawan, karena antioksidan secara natural itu tidak banyak. Kalau oksidannya meningkat, lossnya meningkat, maka akan terjadi oksidatif stres. Salah satunya untuk terapi ya kita kasih antioksidan. Gimana cara kerjanya gimana? Yaitu dengan prevention, interception, atau repair. Prevention.